13 tahun kira-kira mriki lho panasanan anak tanggane telepon-telepon mari atus niki terus nang mangke kali simake niku telepon ditupane kaya iki kaya iki ora iso kaya iki kan marinan tanah tanggane nggih jane ya Gusti mbane kok ku gambaran niku ah kok makane batang urip atus niki pak kula niku kula nggih sedih banget kula niku mboten nenten sing ngewang-ewangi selamat dari ibu nggih kula nggih matur nuwun kerane kula lancar jekene kekata betah-betahan gampang le wong ladose tiyang aku kados niku kok 13 taun kula sabar kula kerane boro-boro kok aku iso pripun pancen sabar kula ampun nambruk kula laki-laki 19 tahun sudah 3 bulan gejala-gejalanya itu. Salahnya ditinggal nikah sama pacarnya, terusannya kepengen usaha-usaha sendiri, terusannya tidak membebani orang tua. Ya, selalu saya dekati terus, saya dorong terus supaya bisa sembuh. Saya semangati terus, ya. Ya. Memang sangat berat, tapi kan kita anak kan tetap anak ya Bu, kan kalau bisa kan sembuh gitu. Kalau bisa ya masih diusahakan sembuh gitu Bu. Ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi sama selama berobat di sini. Laki-laki harus tegar gitu. Sukanya sebagai orang tua ya harus tegar sama anak-anak saya gitu ya, biarkan menjadi contoh anak-anak gitu ya Bu ya. Sudah agak perkembangan bukan, selama di sini kan bisa tidur, bisa lebih tenang gitu, pikirannya kan bisa lebih tenang kalau diberi obat ya, bisa lebih tenang tidak kemana-mana gitu ya. Walaupun kepengen pergi, tapi kan masih bisa diatasi gitu. Jangan pantang menyerah untuk memberi dorongan kepada anak, biar anak cepat sembuh gitu Bu. Kan selalu mengawasi anak, biar tidak gimana gitu. Nanti kan salah pergaulan atau gimana gitu ya Bu. Nantinya kan anak kan jadinya kalau salah pergaulan kan jadi enggak anu pikirannya kan jadi kacau ya Bu ya. Ya kalau bisa ya walaupun bekerja ya sambil ngawasi anak itu ya, ya. Kalau kata dokter sih seberapa sih kayak sipi gitu ya, lahirnya prematur, lahir sampai sekarang udah mau 16 tahun besok Januari. Karena kita kan udah memang pas lahir itu kan memang udah ini dokternya udah bilang ini pasti nanti ada kelainan, udah dibilang kayak gitu sih, jadi ya udah terimalah kita. Ya tadinya sih ya mau berontaknya gimana, wong namanya juga dikasih, nggak ada orang yang mau dikasih anak kayak gini sih Bu ya istilahnya, ya mau apa ya gimana lah ya harus nerima lah apa adanya gitu kan. Ya lumayan lah, agak ada susahnya, ada senangnya gitu. Susah dukanya ya kayak gitulah, kalau ngurus anak ya harus ekstra sabar lah gitu. Banyak lah wong bolak-balik masuk rumah sakit, demam, sekarang juga dia lagi sakit. Kemarin habis operasi, habis ini, itu pokoknya. Banyak lah, ini juga belum sembuh. Kemarin mau dirujuk ke Jakarta, katanya ada apa gangguan di apa anusnya itu loh. Ya masih bolak-balik rumah sakit lah, Karyadi ya, kadang kalau ke RSJ sini kan dia kontrol terapi gitu ya. Alhamdulillah banyak kemajuannya gitu, sebenarnya dia sekolah gitu juga kan ya, banyaklah dia kemajuannya kalau terapi, jadi istilahnya enggak, emosinya agak kurang sekarang, enggak terlalu emosi banget. Kalau dulu kan
mau semaunya dia gitu. Kalau pergi kita lewat sini, pulang ya harus lewat situ juga, nggak boleh dialihkan yang ke lain-lain. Kalau sekarang ya udah alhamdulillah udah banyak kemajuannya. Buat ibu-ibu yang mempunyai anak ibaratnya berkebutuhan khusus kayak difabel apa yang sipi, pokoknya apa autis itu, ya kita sabar berdoa istilahnya, ya pokoknya ya kita nerimalah. Kalau nerima dengan ikhlas ya otomatis dikasih jalan yang terbaik lah sama Allah juga gitu. Ya alhamdulillah bagus sekarang. Alhamdulillah bagus, baik sekarang udah ya banyaklah kemajuannya gitu ya. Jadi pikir saya dulu RSI itu kan tempat orang yang sakit-sakit kayak gitu. Nah, sekarang kan udah untuk umum istilahnya. Jadi orang juga udah menilainya enggak negatif lah ke RSI ibaratnya kan kayak gitu. Buat mama yang penting ya pokoknya buat ibu-ibu lah harus strong, pokoknya harus superwoman istilahnya. Walaupun enggak harus tergantung sama suami, kita ngurus anak kayak gini harus kuat pokoknya. Selamat Hari Ibu. Menjadi seorang ibu dari anak ODGJ atau berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Banyak kendala baik dalam pengasuhan maupun tekanan mental dari lingkungan. Tapi tetaplah tegar, kuat dan bahagia. Karena ibu adalah seorang penolong yang pasti lebih kuat dari yang ditolong. Selamat Hari Ibu. Jika ada satu orang yang mencintai kita tanpa syarat, itu adalah ibu kita. Mari kita sayangi ibu kita selagi beliau masih ada.